wa ma kunna lillah tadiya laula an hadanallah may yahdillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Dumateng ngarsanipun pengasuh pondok pesantren Baitul Hikmah Abah Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA wa ummi Nyai Dr. Randa Hajah Uswatun Hasanah. Anu kusimkuring dipikal hormat pengurus Yayasan Mahabbatullah Bapak Dr. Haji Hasanah Habibi STMSI beserta Ibu Hajjah Qurratu Aini SPSI MSM. Honorable the Headmaster of Baitul Hikmah Senior High School Ustadz Haji Muhammad Syukron Fardai MAG. Yang kami hormati Kepala SMP Terpadu Baitul Hikmah Ustazah Hajjah Nailul Fauziah SPI. Ingkang kawula hormati Kepala Madrasah Diniyah Baitul Hikmah Ustadz Muhammad Faisal. Hadiratul Kurama Asatiz wa Ustadz Al-Mahad Islami Baitul Hikmah and respectable all of Satri Baitul Hikmah Islamic Boarding School. Dipayun hayu urang sami-sami manjatkan puja kazat Allah Anu Maha Kawasa, puji kazat Allah Maha Suci, sinarang syukur kazat Allah Anu Maha Ghafur. Kusabab kalayan nikmati Allah urang sadaya tiasa kumpul-kumpulung paamprok johong patet pangrarai dinararaga kegiatan bulan bahasa dan hari sumpah pemuda tahun 2023. Kaping kali salawat soko salam mugi tetap katur kunjung dumateng junjungan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman islamiyah sehingga saged kita raosaken sakmenika. Mugi-mugi wonten yaumil kiamah mangke kita pinaringan syafaat ingkang dalam acara yang membahagiakan ini, acara bulan bahasa dan hari sumpah pemuda SMP SMA Terpadu Baitul Hikmah tahun 2023. Perkenankan kami selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara. Kaping setunggal inggih punika pembukaan. Pikeun ngabuka ieu acara, hayu urang sasarengan ngawitan kumaos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa kita lajenggakan adicara ingkang kaping kalih inggih punika
sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ya Habibah.
Yeah.
Terima kasih kepada tim Hadro. Adicara ingkang kaping 6 inggih punika penampilan tari pelajar Pancasila dan tari kreasi. Kepada tim tari kelas 8B dipersilakan. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ya. Mohon maaf ralat ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan dari beberapa pemenang ya. Oke. Yang pertama yaitu Kawih dari kelas 9B. Oke. Kepada kelompok Kawih dari kelas 9B dipersilahkan. Nanti lanjut ya persiapan storytelling kelas 11 Ananda Virgianti. Ya, next setelah itu berpantun kelas 7 Faiz Ghazali. Oke.
Selanjutnya storytelling dari kelas 11, ya Virgianti Indah Pratiwi. Ya, kepada Virgianti dipersilakan. The darkness of the night didn't make Bintang's eyes sleepy. She must finish her story before registration for the story writing competition class. However, there was not a single story idea in her head. Finally, Bintang stopped typing her story and lay down on the bed. Her eyes started to close by themselves. The sun awakens Bintang with her warm rays. Then, a voice was heard from outside the room. Laras, let's have breakfast. Bintang was confused. There was no Laras name in the Bintang's family. Tok, tok, tok. There was a knock on the door. Laras, let's eat. Father is waiting for you. Bintang ate while confused. The voice sounded familiar to Bintang's ears. Yes, that's mother's voice, thought Bintang. And it turned out that after looking carefully, that woman was not her mother. Her mother had dimples, while the woman sitting in front of Bintang didn't have any. Bintang repeatedly tried to wipe her eyes with both hands, and that woman really was not her mother. Unfortunately, with questions hidden in her mind, Bintang walked down the street in the head and hoped she found the answer to this morning's strangeness. From across the street, a radio announcer could be heard announcing that Japan had surrendered to the Allies. Immediately, people around heard cheers and shouted the word, "Freedom! Freedom! Freedom!" Bintang's heart was beating very fast and was lost in the noise of the people on the street. The night had come, but Bintang could not sleep. She thought about what happened this afternoon. Next morning, the man who is usually called father took Bintang somewhere.
Everyone seemed to be gathered in the yard. The hot sun didn't dampen the enthusiasm of the people gathered. Someone was seen reading a text followed by cheers from the people. The Indonesian flag is raised. Everyone saluted the flag, followed by the song Indonesia Raya. Suddenly, Bintang remembered something. Oh yes, the Pancasila and citizenship education material that Bintang has studied. Bintang opened her eyes. You could see the ceiling of the room. A voice was heard from outside the room. Bintang, let's eat first. Bintang came out and found the woman she so had the same face as the woman she had met a few days ago. Her eyes, her nose, her skin color, but this woman has dimples when she smiles. She shouted in her heart. Bintang ran to hug this woman from behind, expressing her happiness. What are you doing? Said the woman. With a smile, Bintang only answered, I just miss you, Mom. Ah, you are just there. Yesterday we were still watching TV together. How come you woke up already, Miss? Mother answered while kissing Bintang's head. Bintang ate all the dishes served by her mother. She didn't stop smiling, looking at her mother and remembering what happened last night. That's the story about Bintang's last night. Thank you for your attention and good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Next ya. Berpantun dari kelas 7, Faiz Ghazali ya. Siap-siap. Storytelling bahasa Arab kelas 11, Wisna, lalu Kawih kelas 8B, next storytelling kelas 7, Delvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep lagi berputar-putar. Tiba-tiba Pak Asep terangkat. Cakep. Jawablah salam saya dengan benar, karena yang tadi kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpantun yang bertema tentang cinta tanah air. Di pasar membeli gulali. Cakep. Belinya sama Pak Pepe. Nama saya Ahmad Faiz Ghazali dari kelas 1 SMP. Rido pergi ke Australia. Cakap apa? Di perjalanan meminum jamu. Cakap apa? Jika kamu orang Indonesia, jamu, maka cintailah negaramu. Hilmi beli kucing Persia. Dia belinya di Monogiri. Jago. Sukailah lagu Indonesia. Jago. Daripada lagu luar negeri. Jago. Vicky pergi membeli sepatu. Belinya ke sepatu teman.
bertumpu darah bangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan. Ke sekolah membawa bekal, di sana untuk kita pintar. Lebih baik mencintai produk lokal daripada mencintai produk luar. Rido lomba juara satu. Lombanya lomba pianika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Benda cair, benda padat. Negara India, negara Rusia. Beragam agama, beragam adat. Itulah negara Indonesia. Hanan lagi nontonannya. Nontonnya di pondok ini. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Oke, next. Storytelling bahasa Arab ya dari kelas 11. Wisna Salva Fajrina, kepada Ananda Wisna dipersilahkan. Persiapan nanti kawih kelas 8B, lalu storytelling kelas 7, Ananda Delvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Wisna, al-yawma sa'aki lakum kosota. Yuka anna kasro, anushirwan, malika farris, marro ala syaitin, wahuwa yagrisu syajaro zaitu. Fawakofal maliku burhatan, mufakiram, fima asahu. Ayya duro bi fikri rajulil harimi walaysa minal muhtamal. Ayya grisa hatta yakula min tamarima yagrisu. Faqala ayyuhal malik, ayyuhal shaykh, laysa hadha ghazika awana. Faqala al-shaykh, faqala al-malik, ayyuha al-shaykh, laysa hadha awana gharisika zaytun, li'annahu shajarun batikun namahi wal-ithmari wa anta shaykhun harimun. Faqala al-shaykh, ayyuha al-malik, قد غرس من قبلنا فأكلنا ونغرس نحن الآن ليأكل من بعدنا. فقال كسرى زيد. وكان في عرفهم إذا قالها الملك للإنسان ذلك أمر الإنسان بقدر معين من النقر فدفع ذلك القدر إلى شيء على الفور. فقال أيها الملك كيف رأيت غاسي فما أسرع ما أدبر. فقال الملك مرة ثانية زيد. فأوتي الشيخ جائرة أخرى فقال أيها الملك كل شجرة تثمر في العام مرة والشجر في لحظة مرتين. فقال الملك مرة ثالثة زين.
Fahujiza syaihun marotan talitatan tumma madu kisru. Fakola li ashabi ansorifu falahin waqofna lam yakfi asyaihoma fi khazainina. Waqad kana asyaihu fi amalihi. Thank you.
modeling bahasa Inggris dari kelas 7 Ananda Delvina. Kepada Ananda Delvina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
engkau negeri dengan ribuan pulau, flora dan fauna yang khas, budaya, adat dan suku yang beragam. Itulah ciri khas Indonesia. They didn't hesitate to do anything in their power for their country, and we as their legacy must continue their fight. Because the fight didn't stop when the independence was already in our hands,
there are also many things to do for our country for it to do, to be grow and to be prosperous. So what can we do? The first most important thing to do is that we must be proud of our country. We live in the globalization era where the cultures from all around the world are mixed with ours. Even sometimes Indonesia youth these days has adopted those cultures and left our cultures behind, like the way they act, how the way they dress, and also how their way of thinking. I think that's all of my speech. I'm sorry if I had many mistakes. Thank you for your attention. The less I say, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for Salmania. Yeah, next sajak oleh Ananda Rizka. Kepada Ananda Rizka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalaki nu balik jurit, wanci layung hurung konek, manehna datang lengena uah sapotong. Bedil nyoleh ram na tonggong, pelor ngaberes hada pencang. Persiapan untuk Ananda Riki. Dan setelah Ananda Riki, drama bahasa Indonesia dari SMA ya. Setelah itu harap dipersiapkan.
makan daun salam di dekat telaga. Semoga yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi uduk di Indonesia. Pulangnya jam 9. Perkenalkan, nama saya Mizia dari kelas 9. Pergi ke kelas membuat syair, ketemu Ella dan juga Talia. Ayo kita cinta tanah air demi membela Indonesia. Jalan-jalan membeli tekwar. Jangan lupa membeli toga. Kenanglah para pahlawan dengan sepenuh jiwa raga. Pagi-pagi membeli toya, toyanya diberi ke Ibnu. Ayo lestarikan budaya, budaya kita budaya yang satu. Pergi ke danau melihat rawa-rawa, banyak burung ketiwi-tiwi. Kubela Indonesia sepenuh jiwa, walau harus bertaruh hati. Pagi-pagi makan nasi, siangnya aku terjatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Nanda Kezia. Selanjutnya penampilan dari kelas 7, Ananda Riki, dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Persiapan untuk drama bahasa Indonesia dari SMA, lalu persiapan pidato bahasa Arab dari Ananda Azam, dan persiapan selanjutnya tari pelajar Pancasila. Allati hamalatna wa waladatna
Wassalamualaikum. Lagunya yang tanggung jawab barang. Mohon maaf, itu suara dari mana ya? Harap untuk dimatikan mikrofonnya, karena dari tadi ada suara yang bocor. What's wrong? Itu kan gue. Oke, selanjutnya penampilan drama bahasa Indonesia dari SMA ya. Oke. Persiapan untuk setelahnya itu pidato bahasa Arab Ananda Azam, lalu tari pelajar Pancasila. Setelah tari pelajar Pancasila, drama kolosal dari kelas 8A, lalu storytelling dari kelas 9B, lalu drama bahasa Arab dari SMA, dan tari kreasi dari kelas 7. Mohon untuk dipersiapkan. Suatu malam terjadi pertemuan tokoh-tokoh muda dari berbagai organisasi pemuda yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Mereka berkumpul untuk membahas dan menyusun Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi tongkat penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Thank you.
Selamat datang, saudara-saudara. Kita di sini hari ini. Terima kasih karena sudah hadir di tempat yang kita di sini sebagai perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Itu kamu. Seperti kata Abraham Lincoln, demokrasi tanpa revolusi bukan apa-apa. Seperti kalanya. Persatuan tanpa kesatuan. Benar, saya setuju dengan Ketua. Bahwa dalam berdemokrasi, kita harus mengedepankan yang namanya persatuan. Kita semua berkumpul untuk membahas bagaimana nasib masa depan bangsa kita. Bagaimana caranya kita untuk mencapai suatu kemerdekaan. Ya Bu, benar. Kita itu memang harus menyatukan tekad kita. Kita perlu merumuskan Sumpah Pemuda. Yo, karena Sumpah Pemuda itu adalah suatu landasan dalam sebuah perjuangan kita sebagai pemuda bangsa Indonesia. Benar, kita memang harus berkumpul di sini untuk merumuskan Sumpah Pemuda yang mencerminkan semangat persatuan, berkebahasaan, dan berkebudayaan. Apakah sepakat, Bung Johan? Ya, saya sepakat dengan kata Amin. Kita harus mempertahankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Ya, benar. Dan kita harus berjuang bersama tanpa memandang suku, agama, ataupun asal daerah. Bukankah begitu, Bung? Ya, Bung. Benar. Dan Sumpah Pemuda harus menjadi komitmen kita untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Ibaratkan dengan satu buah lidi yang mudah patah. Dan apabila mereka semua satukan, maka akan menjadi kuat seperti kita, pemuda Indonesia. Oke, saya mengerti maksud Jong Java dan Pak Ketua. Mungkin maksud kalian tinggal kita pikirkan bagaimana cara yang menyatukan bangsa kita, bahasa kita, dan tanah air kita. Iya, Bung. Nah, kalau begitu Ade setuju. Iya juga kata Ade, Bung. Maka dari itu, mari ini kita bersatu demi masa depan Indonesia. Kalau kata Robert Awinal pantunnya, ada kuman di bawah kuku. Kalau gatel, jangan diusik. Ayo, wahai Indonesia. Wahai Indonesia. Wahai Indonesia, lalu, ayo bangkit, merdeka. Mungkin kita tak sama dan mungkin kita berbeda, tapi kita berdiri di dua warna yang serupa di atas tanah yang sama, yakni bangsa Indonesia. Dengan ini, saudara-saudara sekalian, dimohon untuk mengulurkan tangan kalian sebagai simbol persatuan. Thank you.
1928. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kepada penonton yang sudah menyaksikan sebuah detik.
diorama yang menggambarkan perjuangan pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk mempersatukan bangsa pada sumpahnya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Terima kasih kepada tim drama SMA. Selanjutnya pidato bahasa Arab oleh Ananda Azam. Kepada Ananda Azam dipersilahkan. Dan persiapan tari pelajar Pancasila dari kelas 8B. Lalu persiapan storytelling bahasa Arab dari Ananda Amira. Dan persiapan drama kolosal dari kelas 8A. Terlalu cintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina والشفيعنا ومولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين أما بعد. فالمكرم مشرف مدير المعهد تربية الإسلامية بيت الحكمة شيخ أبق دهدر كي حاجي محمد حمد رشيد أما وأمني حاجي رتران ده سوة الحسنة wa karama Allah ta'ala amin ya rabbal fi hazil fursah an nafisah wa bi hazil munasabatil mubarakah al muzayyanatu bidai kumaril bahira iya ya bitaqwallahi jalla jalala allazi qad an'amana bi ni'matil iman wal islam hatta nastati an tajtamia في هذا المكان المبارك الفصاوة الدائمين على خير الأنام الذي قد حدانا إلى الصراط المستقيم حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. يا أيها الإخوان والأخوات لقد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهدي إلى صراط المستقيم بنور الذي استضاءت منه المشارق والمغارب ملا الله به قلوب علما ويقينا وإيمانا عدلا ورحمة وطهر الله بأخلاق من جميع الرذائل والسيئات واستكمل به جميع الفضائل استبدأ مؤمن بالشرك إخلاصا لله وتوحيدا وبعد الانحراف عن الحق الهداية واستقامة وتوفيقه
wa ba'dal fitani wal iftirak ulfah wa tisama bihablillahi ba'dal kilzatul birra wa ta'adufan wa ba'dal zulmi adlan annahu rahmah ja'alallahu biha ba'dal fasadi solahan wa ba'dal syaqawah falahan ya ayah hadirun wal hadirat inna syari'at samha wa ta'alimaha qayyimah kanat hiya kafilat syafilah was titbabu amnu wa husula tawa'ina haisu qala rabbukum fi kitabil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim zalikumullahu rabbukum wallazi tad'u min dunihi ma yamliku min kitmir surat al-fatir ayat 33 hazil ayat al-qasirah ta'murukum bi an tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulikum wa an tajtanibu muhdithati fi din la nasofi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu walizalika ahuzukum la tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulikum wa antamassakum bihima takunu ibadan salihin wa riyadallahu ankum wa harakatikum wa a'malikum wa inkana kazalik falasyak walarib anna jannah maftuhah wa muhayyah lil mu'minin lallazi tabi'u di kitabillah wa sunnati rasulikum fala takhafu wa la tahzan innallaha ma'akum ya ayuhal ikhwan wal akhawat bijanibil zalik i'lamu anna amamakum suyu'iyin wal kafirin wa min waraikum al yahud wal nasar wa hum yuriduna fasada fi dinil islami walizalika aina mafarrikum ya ahal syubhatul muslimun laisa lakum mafarun ilal jihad wal kifah amama hujubi haulai nasara wal yahud hatta takuna baladul indonesia biladun tayyibah tasiru ahkamullah wa sunnati rasulikum wa qatilu fi sabilillahi allazi tuqatilunakum wa juhadu bidinikum wa la takhafu wa la tahzan inna allaha ma'akum ya ya hadirun wal hadirat kafani hazil khutbah fa azikuni halawati afikum wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wa inayah انظر ما قلق ولا تنظر من قلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oke, terima kasih kepada Ananda Khairul Azam. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari kelas 8B, tari pelajar Pancasila. Kepada tim tari kelas 8B, dipersilakan.
Terima kasih kepada tim tari dari kelas 8B. Selanjutnya penampilan storytelling bahasa Arab dari Ananda Amira kelas 9B. Kepada Adinda Amira dipersilahkan. Selanjutnya persiapan drama kolosal dari kelas 8A. Lalu tari kreasi dari kelas 7. Lalu drama bahasa Arab dari SMA. Dan pidato bahasa Arab dari Ananda Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amira Fatimah Zahra. Wa kana hamidun ru'iyan yar'a agnam al-qaryah wa kana yakhudzul agnam fi subahil baqiri wa yakhruju biha ila sayyam kabir haisul asyab wal asbul akhdar. Kana hamidun fi yahdihil yumna asab wa fi yahdihil yusra ta'abu wa mizmaru wa kana yusjibu kulabu allazi yajri amama agnami qalbiha indama yusilu hamidun ilal mar'a yatruku agnamu wa yaudu biha ila sajaratin kabira yajlisu tahtaha liyatana wala ta'amu summa yanamu sumayanamu wa ba'du faqara hamidun zati faqara hamidun zata yawmin wa qala li nafsi limadha al-asqara min ahli al-qaryah akhaza yufakkiru fi tariqa yumazihu biha ila al-qaryah fasu'ida hamidun ila sajaratin aliyatin wa akhaza yufakkiru yakhuzu alayh azibu azibu laqad hajma azibu ala al-asnamikum yukhuzuni yukhuzuni lama sami'a hamdul qaryani da'arra'i asra'u ilayhi falamma wasalu ila maqami akhaza yanzuru minhum hahaha laqad kazabtu alaikum hahaha adanna su'ila al-qaryah gudibina summa nasul mawdu'a wa ba'da ayami a'adda ra'i fi'lata azibu azibu laqad hajma azibu al-anamikum yukuzuni yukuzuni fa'asru'a falamma wasallu ilayhi wa akhadha yadhaku yasfaru minhu ha 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 laqad kadzabtu alaykum ha ha fil yawmi tali sami'a ahlul qaryah nida ar-ra'i azibu azibu laqad hajma azibu ala al-anamikum yunquzuni yunquzuni faqalu kazaban hadhil maratib al-kana sadiqan fil adri adad agnamu wa ilal qaryah walakin ra'i lam yakut fazhab ahlul qaryah ilal marqa yang faquduna ra'i waqad ja'a dhibu wa akalahu wa indama wasallu ila hunaka وجدت الراعي باكيا ووجدت أسار الذئب
Faqala bagia. Faqad jaziku wa akalatonikun. Faqadiba mahluk anhu yukazibu. Amsi ya wayazunu annahu yaqizbi. Fil hadihi nasya. Wa min hadihi al-qisati nastanbitu anna man kazaba ma'ata fala yu'minu abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda atau Adinda Amira. Selanjutnya drama kolosal dari kelas 8A harap dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta kita yang lain. Apakah sudah siap? Bapak Kapten, semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus. Berno bendera nang kene. Iki kaiso dijarno iki cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, adewe langsung ayo kabari arek-arek sing ini. Ben sesto adewe serpu karo mudono bendera iku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan hotel Yamato dan mengabarkan tentang pengibaran bendera Belanda kepada pemuda-pemuda Surabaya lainnya. Dan keesokan harinya, seluruh pemuda Surabaya pun bersatu untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Terima kasih kepada tim drama kolosal dari kelas 8A. Selanjutnya tari kreasi dari kelas 7. Kepada
Tim Tari Kreasi kelas 7 dipersilakan. Persiapan drama bahasa Arab dari SMA dan pidato bahasa Arab dari Ananda Arif. Thank you.
kepada tim tari dari kelas 7. Selanjutnya yaitu drama bahasa Arab dari SMA. Ya zaujati, alaiki an tadhhabi lin-nawm, li'annaka qad hana al-layl.
hasanan ya zauji. Wardansa antuki dini idza wafaqtu. Ya zaujati hasanan ya zauji. Fadakhalatil um ila hujrati auladi thumma yanamuna bil hudu wa kana ladayhim hilmun jamilun fi tilkal layla illal ab alladhi yastayqidhu wa yahrusu kharijal bayt lakinnahu wafa wa fi wasatihil layl kana sawtun kabirun alladhi hajama baytahu faj'a.
allati abda ma'usrati walakinnahu ya'taqada annallaha ta'ala yarhamuhum mashhada lam yaqtulu bal ahya innallaha ta'ala kama qala Allah fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilil zuhdi wal qawam wa alhamna an attabi'a siratan khairil anam. Shalawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man salakan tarikan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulkul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalun nabiyyin wa qaidul muslihin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman amma ba'd. Hadratul Musyaraf Mudirul Mahad Tarbiyatul Islamiyah Al-Syeikh Abi Muhammad Hamlan Rashid hafizahullahu ta'ala amin ya rabbal alamin. Wa hadratul Mu'azzam Raisatul Madrasah Al-Ustazu Muhammad Syukran Farda la'allahu fi sihati wal afiyah. وحضرة المكرام لعلكم في عناية الله ورعايته. في هذه المناسبة المباركة وفي هذه الليلة المباركة العشية المقمرة المزينة بضياء القمر الباهرة المزينة بضياء المصابيح الباخرة أدعوكم وإياي بتقوى الله إلى حضرة الله جل جلاله
tasyakkuran wa tadarruan ala jami'i hibatihi wa fadailihi wa karamatihi wa ni'amihi al-muntashirati allati anzalahu Allahu ila ibadihi as-salihin wa hadayahu al-mutakassirati allati a'taha Allahu ila ibadihi al-mustaghfirin wal muti'in bi imtisalin awamirillah wa jitinabin nawahi raja'an minna anna Allaha yuziduna rahmatan wa barakatan wa salamatan lana fi yawmil mi'ad. Al-Fasulatin sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidil wujudi bi'adadi kulli mawjud nuhdiha wa nusalliha ala al-khayril anbiya'i wal mursalin wal asqiya'i wal salihin imamun al-mulaqabu bi-shamshi duha wal-mad'u bi-badri duja wal-mashhuru bi-nuri al-huda ala bazli juhudi al-kubra wa shaja'ati al-uzma wajitahadi fi guzmi al-kufri wa shirki wajitahada fi ilahi kalimati rabbin hatta takuna kalimatuhu hiya ulia hatta nastati'a'an tamatama natawu bimana nufi tayyib fi hazihi al-munasabati al-mubaraka uridu an ashkura li rais al-jalsa alladhi qad a'tani fursatan samina li akhtuba fi hadha al-makan al-mubarak uridu an akhtuba bil lughati al-arabiyya tahta al-mawdu' birr al-walidain ayyuha al-ikhwan nahnu kal-awladi wajaba 'alaina birr al-walidain huma alladhani rabbiyani min hayni sigarina hatta an akuna kabiran khususan li ummahatina allati hamalasna wa waladatsna fi ta'abi shadid wa kunna fi ta'abi shadid wa nahnu fi butunihina sakana fi rahmi ummahatina 9 ashhurin wa 10 ayamin wa qad rama waliduna min qabli wiladatina ayun imallahu lahum waladan salihan aw salihan والولد الذي يديم ببر والديه وكان نبي إبراهيم عليه السلام أراد ولدا صالحا وهو لم يرحمه الله حتى جواز سنوات ثم سأل إبراهيم الله تعالى ونجاه ليعطيه ولدا صالحا وإبراهيم لا يطلب ولدا ماهرا ولا جميلا ولا غنيا فما طلب إبراهيم غير أن طلب طلبا واحدا وطلاب مكتوب في كتاب الله الكريم ربي هب لي من الصالحين لماذا لم أسأل ولدا ماهرا ولا جميلا ولا غنيا ولكنه طلب من الله أيهاب ولدا صالحا ذلك بأنه يعلم أن الولد الصالح سوف يكون نافعا في زمان المستقبل بخلاف الولد الماهر فإنه قد لا يكون صالحا في زمان المستقبل لماذا؟ لأن الولد الصالح يعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين بيّن هذا الحديث أنه إذا رضي عنا والدنا فسوف يرضى عنا الله وإذا غضب علينا والدنا فسوف يغضب الله علينا أيها الإخوان في عناية الرحمن فبذلك لابد لنا كالأولاد أن نبر والدينا الذين قد نصبوا كثيرا لطلب رزق لنا فقد يبتلى بنزول المطر عليهم أو إذا كان في جو حار لا يزال يطلب لأطعام أولادهم فلذلك واجب علينا هنا أن نتعلم بالجد والاجتهاد كي نكون رجالا نافعين في زمن المستقبل فندعو لوالدنا وأهل بيتنا بدعاء الذي ندعو الله به في كل وقت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربما كفاني هذا من خطبتي خيرا أستعفيكم من الأخطاء والغلطات
Akhirul qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Nanda Arif. Selanjutnya penampilan dari band Baitul Hikmah, ya. Lalu dilanjut puisi dari Ustadz Afrizal dan lanjut penampilan dari Ustadz Romli. Dan yang terakhir penampilan dari Ustaz Farda. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cik 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 Yo!
Cing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan selanjutnya yaitu dari Ustadz Afrizal. Ya, kepada Ustadz Afrizal dipersilahkan. All right.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi cinta Tuhan kepada kita semua, serta demi cintaku kepada kalian, telah kubacakan puisi Haima karya W.S. Rendra. Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku berjalan di lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin merasuk di badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang berubah menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan hadirnya kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, ma, tetapi keadaan tak berdaya membuat hidupku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar, aku bicara tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar, namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang kesana kemari, mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan yang tanpa persoalan. Atau percintaan tanpa asmara dan senggama yang tidak selesai. Hidup memang fana, ma. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola mengacaukan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit sambil tak tahu kenapa. Rasanya setelah mati berulang kali, tak ada lagi yang mengagetkan dalam hidup ini. Tetapi, ma, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidupku ini, aku merasa jalannya arus darah di sekujur tubuhku. Kelenjar-kelenjarku bekerja dan sumak dan sukmaku bernyanyi. Dunia hadir, cicak di tembok berbunyi. Tukang kebun kedengaran berbicara kepada putranya. Hidup menjadi nyata, fitrahku kembali. Mengingat kamu, ma, adalah mengingat kewajiban sehari-hari. Kesederhanaan bahasa prosa, keindahan isi puisi. Kita selalu asik bertukar pikiran, ya, ma. Masing-masing pihak punya cita-cita, masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, ma, apakah kamu ingat aku peluk kamu di atas perahu? Ketika perutmu sakit dan aku tenangkan kamu dengan ciuman-ciuman di lehermu. Masya Allah,
aku selalu kesem-sem dengan bau kulitmu. Ingatkah waktu itu aku berkata, kiamat boleh tiba, hidupku penuh makna. Aku memang tidak rugi ketemu kamu dalam hidup ini. Dan apabila aku menulis sajak, aku juga merasa bahwa kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam sukma. Sudah ya, Ma. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan sebelum terakhir ada Pak Romi, tepuk tangan. Kurang mengucapkan hati mengangkat. Sebentar kak, belum ditutup dulu, ada Pak Romi mau naik. Adicara ingkang kaping pungkasan inggih punika doa penutup. Nanti masih ada satu lagi, Pak Romli mau nambil. MC-nya turun dulu. Pada Ustaz Romli ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tebak saya mau ngapain di sini? Tidak kelihatan wajahnya karena lampu sorot. Nyanyi lagu apa? Lagu apa? Bukan solawat ini. Tahu Panji Sakti? Ya, saya akan membawakan lagu judulnya Kepada Nur yang di sebenarnya ini puisi karyanya Muhammad Syarif Hidayat, terus kemudian dimusikalisasikan oleh Panji Sakti. Kalau ada yang belum tahu ya, malam ini kalian jadi tahu. Siap? Yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Karena saya juga ngeredek, nanti minta bantuannya buat nyanyi bareng. Musik. Setiap keindahan di wajahmu.
seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan. Yang bisa ikut nyanyi ya, diam-diam aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ustaz Farda.
tepuk tangan, tepuk tangan. Cek cek satu. Ini suaranya enggak sebagus Pak Romli. Cek satu, cek, cek. Ini merayakan bulan puasa di Sumpah Pemuda. Penampilan terakhir ada apa namanya, satu syair dari Robiah Adawiyah. Jadi lagu ini syairnya Robiah Adawiyah, judulnya Doa atau Iktiraf. Tepuk tangan. Cukuplah engkau, oh bagiku cukup.